Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amelia Zahra dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2A. Di sini saya akan membawakan tugas dari mata kuliah apresiasi dan kajian puisi Indonesia dari Pak Herwan. Di sini saya akan membacakan puisi berjudul Sebuah Kamar, karya Khairil Anwar. Sebuah kamar. Sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Bulan menyinar ke dalam, mau lebih banyak tahu. Sudah 5 anak bernyawa di sini. Saya salah satu. Ibuku tertidur dalam terseduh. Keramaian penjara sepi selalu. Bapakku sendiri terbaring jemu. Matanya menatap orang tersalib di batu. Sekeliling dunia bunuh diri. Aku minta adik lagi pada ibu dan bapakku. Karena mereka berada di luar hitungan. Kamar begini, 3x4. Terlalu sempit buat meniup nyawa. Khairil Anwar, Sebuah Kamar. Sekian tugas video yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.